Yang hari ini yang kami serahkan 422 petani, luas lahannya 193,99 hektar, jumlah bantuan 1.551.920.000 rupiah. Jadi ini acara penyerahan bantuan stimulan yang gagal panen ya, usul tahun 2023. Ini sesuatu sudah ditubuhkan utama sama teman-teman dari petani. Alhamdulillah hari ini dicairkan semua, variatif bergantung dari masing-masing luas lahan yang dimiliki petani tentu saja kira-kira nanti. Tentu ini kita berharap bantuan ini bisa betul-betul memberikan manfaat kepada para petani di luar. Memang situasi kemarin yang sulit karena banjir kira-kira itu. Nah, kemudian tentu harapannya ke depan ya kita hanya bisa berdoa tidak terjadi situasi yang serupa karena banjir, sehingga kemudian buat para petani kita semakin sulit pada saat melaksanakan masa tanam. Nah, tadi saya juga sampaikan di MT2 ini hasilnya alhamdulillah bagus dari para petani. Juga itu ada beberapa karena ini mulai musim kemarau masuk, sehingga kebutuhan terhadap air dan irigasi juga cukup tinggi dari para petani. Jadi kemampuan dari itu akan mengikhtiarkan termasuk komunikasi dengan pihak supaya kemudian aliran air itu bisa lebih maksimal dan tentu saja memberikan manfaat buat situasi MT ketiga yang sebentar lagi juga sudah akan mulai kita masuk. Yang hari ini yang kami serahkan 422 petani, luas lahannya 193,99 hektar, jumlah bantuan 1.551.920.000 rupiah. Masih ada petani yang belum menerima bantuan ini, Pak? Sisanya masih banyak, masih 5.000 sekian. Sekarang dalam proses transfer. Rencana kapan, Pak, pemberian bantuan? Tahu, kalau berkas, begitu berkas nanti dari sini selesai, langsung kirim ke provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dari gubernur, baru dikirim ke BNPB untuk buka blokir rekening, baru bisa kami selesai. Ini petani dari daerah mana sih? Nah, hari ini, yang hari ini dari Kecamatan Kaliwungu, desanya Banget, Dumdowo, dan Garut Kidul. Kemudian dari Kecamatan Mojobo, desanya Temulus, Bulan, dan Kayana. Ya, bunga sekali, Pak. Karena kita menunggu uang dari 1 tahun sampai hampir 2 tahun. Dan yang sudah dapat rekening besok pagi sudah dicairkan. Kemarin yang di BNPB itu sudah dapat rekening, hari ini dicairkan. Jadi tidak seperti apa itu murah-murah, tapi kenyataan. Ini digunakan untuk apa, Pak? Ya untuk anu, nanti untuk anu untuk beli besok. Untuk tenaga kerja, biaya tanam lagi, biasa tanam lagi. Nanti mungkin Oktober kan sudah ada tanam. Ya, ini petani ya agak tegal lah, dapat modal membantu ya. Sebagai petani saya sebagai kabupaten Garut bisa meringankan Pak, merasa bangga dan merasa senang bahwa hari ini sudah dapat itu. Peningnya, nah untuk tahap kedua kan mungkin cara berat seperti gunaan sendiri kan nanti satu bulan lagi.
juta Pak, itu ya, sudah memenuhi ini memenuhi Pak? Memenuhi target, sudah memenuhi target. Kalau memang pembeliannya pupuk bersubsidi, tapi kalau